kucing betina belakangan ni. Bawah blok kedai masa ni. Dia dah hidup belakangan kat bawah blok kedai masa ni. Kalau tak silap saya dah hampir 2 tahun. Masa dia kena buang masa tu pun tengah bunting. Nombor sekarang ni tengah bunting lagi. Dah berapa kali ya? Dah banyak kali dah. Kucing betina ni bunting. Tapi malangnya kesemua anaknya mati ya. Tak ada seekor pun hidup. Itu saya ada bagi kepada inilah penjaga anak dia yang lahir tahun lepas kota atas lah saya. Dalam 5 ekor saya ada bagi sahabat Facebook saya teman jaga lah. Tapi semuanya telah mati sebab kena serangan virus parvo. Sekarang ni tengah bunting lagi. Mana eh. Itulah, saya nak ambil semua pada yang terjadi dalam rumah saya susah juga. Dalam rumah saya dah ada 25 ekor semuanya. Ya, harap selamatlah kawan ni. Nanti kalau anak dia dah kutu susu, nanti saya akan open untuk adoption lah. So, insyaAllah kalau ada budget, nanti saya akan mandu lah macam bina ni. Nah, itulah dalam perancangan saya nak mandukan dia. Di masak lah kata dana masih tak cukup lagi lah. Itu yang saya tangguh-tangguh sampai gunting lagi.